Urin dua cewek dan tiga cowok di hiburan malam glamor karaoke dan kafe Tuban serta dunia karaoke positif mengandung psikotropika. Hal itu diketahui setelah petugas gabungan terdiri dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten, TNI, Polri, dan Satpol PP Kabupaten Tuban pada Rabu 7 April 2021 malam menggelar tes urin di beberapa tempat karaoke di Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenu. Sasaran awal petugas di glamor karaoke dan kafe Tuban, Jalan Tuban Semarang, kilometer 4 dari beberapa sampel tes urin. Ada seorang pemandu lagu yang urinnya positif. Cewek tersebut kemudian dibawa petugas. Razia bergeser ke Oke Karaoke, tiba di lokasi ternyata tempat hiburan ini sepi. Sehingga petugas sepakat ke sasaran berikutnya yaitu dunia karaoke atau DK. Sama seperti glamor, di DK petugas juga melakukan sampel acak. Satu persatu sampel menjalani tes urin, hasilnya ada 4 orang yang urinnya positif. Mereka adalah 1 cewek freelance dan 3 pengunjung pria. Mereka juga kemudian dibawa petugas. Setelah DK, petugas juga menyasar Happy Karaoke. Kepala BNNK Tuban AKBP Imadi Arjana setelah kegiatan tes urin di DK mengatakan, tes urin menjelang bulan Ramadan merupakan upaya menciptakan ketentraman di dunia usaha hiburan malam. Made menambahkan, hasil tes urin positif 2 cewek dan 3 cowok tersebut sementara mengarah ke psikotropika. Kandungan urin kelima orang tersebut akan didalami lagi oleh petugas. Apabila kelima orang tersebut betul-betul kecanduan obat-obatan, BNNK akan merehabilitasi mereka. Tadi yang kita amankan ada lima ya, satu perempuan di GRM, satu perempuan di DK, sama 3 cowok di itu semua. Nah, sementara indikasinya dari hasil tes urin itu psikotropika. Kan tadi ada yang minum obat batuk, benar apa enggak? Di glamor bilang minum obat diet gitu. Benar apa enggak? Ini perlu konseling, assessment. Apabila nanti dia memang betul kecanduan rehabilitasi, statusnya untuk sebenarnya coba pakai. Kan psikotropika dan ya? Iya, psikotropika. Mengarahnya ke apa dan? Mengarahnya itu di alat kami adalah soma. Soma itu jenis sabu? Nah, narkoba. Obat-obatan. Obat-obatan. Psikotropika. Kan tadi obat batuk, obat diet, ini kan kita belum tahu. Dan diamankan sendiri itu karyawan atau pengunjung? Itu pria yang di glamor itu karyawan. Apa itu namanya? Pemandu lagu. Kalau yang di sini yang saya tadi murni freelance. Sama 3 cowok itu ada pengunjung. Dan setelah ini dan apa yang dilakukan? Ya itu tadi. Jadi ada assessment. Kita cek riwayat penggunaannya, gitu. Ada teknisnya itu SOP kita di rehabilitasi. Itulah BNN memang salah satu tugas pokoknya itu, untuk memutus mata rantai yang sampai dia meloncat ke narkotika. Sejauh ini penyebaran narkotika di hiburan malam itu gimana, Ran? Ya begini, kita tidak bisa menjelaskan, artinya begini. Ini kan ibarat gunung es ya. Yeah. Kalau ketemu, ya seperti sekarang ini ada 5 yang model-model gini kan. Tapi kan kadang-kadang kan, kita tidak menemukan. Nah, kita berharap, sadarlah. Kalau memang dia penyalahguna, pecandu, apalagi obat-obatan gitu, itu direhabilitasi. Jangan tidak dihukum. Kecuali ada barang bukti narkotika atau beda lagi. Sekedar diketahui, tempat hiburan malam yang menjadi sasaran tes urin petugas malam ini merupakan tempat hiburan legal dan setiap bulan menyetor pajak ke Pemkab Tuban. Data dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tuban, 11 tempat hiburan karaoke yang berizin meliputi AAS Karaoke, KK Karaoke, Dunia Karaoke, Glamor Karaoke, Lion Karaoke, King Karaoke di Kecamatan Widang, Wisma Karaoke, Happy Karaoke, Oke Karaoke, dan King Karaoke di Kecamatan Jenu. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV, mengabarkan.